Sekarang saya nak menuju ke Putrajaya. Tadi baru settle lah, ambil kunci dekat owner di Taman Mata. Last minute pula dia beritahu dia nak balik kampung. Saya terpaksa pergi ke Taman Mata. Ni saya dah terlambat nak Putrajaya ni. Mau bising kat leader-leader kat sana ni. Saya kami ada bekel untuk Tim Iman. Anjuran Tim Iman. Okey, jadi dalam masa setengah jam saya akan ke sana. Harap boleh dapat sampai cepatnya, tak ada masalah. Tasik Putrajaya. Inilah kelab tasik di Putrajaya Prison 8. Tak salah saya, saya lupa dah. Okey, sekarang kita berada di Kelab Tasik. Ini kawasan bawah. Jom kita masuk ke dalam. Ini deposit dan seeloknya lah sekali dengan balance yang bayar akan bayar adalah 6.82% semasa sign. Tidak ada tertulis dengan mana-mana paduan atau akta yang bahawasanya hak kita cuma ada adab lah. Sila, sila. Kalau owner tu kata, tak ada, 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 tak ada. Dia memang tak tulis istilah itu. Okey, boleh? Dia nak booking, katalah dia bayar RM1,000 je, betul? Dia katalah harga property RM500,000, lepas tu bayar RM5,000, tapi bayar RM1,000. Situ tukarkan jadi wang besar dari RM1,000 je. Kemudian yang lain tu, sama ada dia keluarkan. Dengan betul, ni step dia. Sama-sama boleh slide dengan saya. Dia slide ketiga tu, okay? So, yang pertama sekali adalah harga, faham? RM500,000. Senang nak kira. Okay? Kemudian selalunya RM500,000 ni, yang pertama sekali, tuan-tuan kena cakap dengan dia, kita kena sediakan 10% deposit. 10%, okay? Yang mana yang pertama, waktu booking bayar 3.18%. Berapa? 3.18. Kenapa 1.8? Tahu boleh jawab? Nak satu kataan dia. Kenapa? Private punya apa? Tapi tak jumpa dia punya masa. Kalau balik alright, kita cek filter. Dapat jawapan. Kita filter. Lepas tu. And then tadi sampai SMP clear ke? Kalau clear kat tangan. Oh, macam dia tak pilih lagi. Kalau tak pilih boleh tanya terus. Kalau timbang tak tahu, kita memang nak bagi clear. Masih ada kan? Saya pun risau orang tanya tiba ada jawapan soalan tadi. Tak yang tak ada PA sekolah duit tu kepada owner. So, seeloknya kita yelah macam maksudnya bila kita nak jual property owner ni tapi bayar ada seribu je. Alhamdulillah, alhamdulillah. Benda tu ni? Gimbal. Oh, gimbal, gimbal. Ni rekod dia. Daripada atas tu untuk kita berjaya ni. Boleh? Boleh? Ke bawah kot, cari kat atas. Kita kat sini. Okey. Ya, ya. Tadi kita enjoy lunch. Kita akan come back at 2.15. Boleh? Boleh. 2.15 eh. So, surau kita di bawah. Okey? So, have a lunch. Boleh ambil kesesuaian. Hazrul yang cakap okay, kita akan buat begini IQI, saya sebut IQI sekali, tuan-tuan akan sambung 5 kali. IQI. Lepas tu kita bye-bye dekat kamera, boleh ya? Boleh ya? Dengan full shot insyaAllah, dengan full energy. Semoga dengan semangat ni insyaAllah kita akan lebih berjaya sama-sama. Okay? Have you ready? Have you ready? Ya.
Okey. Alright tuan-tuan, so kita tamatkan sesi pagi ini. Tak pasal ni saya pun. Busy sekarang lah. Tak use. Tengah bisnes dengan ni. Sekarang buka. So that's why saya jalan-jalan sikit lah. Macam kan. Macam tadi pagi. Oh, kau sini pisau kita bayar. Sekarang saya berada di Klub Tasik Terjaya.